Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium pada tanggal 4 April tahun 2021. Yang pertama, perakitan kerangka atap. Di awal April ini, alhamdulillah semua segmen mentra sudah naik di atas temporary support dan sisa menyambungkan dengan metode pengelasan. Di sisi lain, tim perakitan saat ini terus melakukan pemasangan space frame. Di depan tribun timur, sudah banyak space frame yang telah dirakit. Selain itu, perakitan untuk kabel tension juga terus dikerjakan. Nantinya, atap JIS ini akan diangkat pada tanggal 22 April dengan berat kurang lebih 3.800 ton dan akan memecahkan beberapa rekor di Indonesia. Yang kedua, pengerjaan tribun. Dimulai dari tribun timur, kini tribun timur sudah setengahnya dipasangi tribun precast, dan pengecoran blok miring sedikit lagi rampung untuk tier 3. Tribun selatan sudah semakin mulus tribunnya, dan terlihat di gate sudah dipasangi mockup railing. Untuk railingnya minimalis dan modern, diharapkan dengan desain yang minimalis tidak mengganggu pandangan penonton yang duduk pas di atas gate. Tribun barat sudah banyak terlihat blok miring yang sudah dicor, sisa untuk pemasangan tribun precast masih sedikit. Tribun utara pemasangan tribun precastnya sedikit lagi rampung untuk bagian tier 3. Kita doakan, semoga pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja JIS agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.